Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang bijaksana. Wanita Quraisy yang paling mulia dan terhormat, paling kaya di antara mereka, dan paling menawan rupanya. Pada asalnya, masyarakat Arab adalah Badui nomaden, hidup sederhana dan tinggal dalam tenda-tenda. Sampai datang Qusay bin Kilab, salah satu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah pada pertengahan abad ke-5 Masehi. Qusay bukan nama aslinya. Ia adalah gelar yang terkenal ketika itu. Namanya yang asli adalah Zaid. Gelar Qusay ia dapatkan karena ia sangat jauh dari kaumnya ketika masih kecil. Ayahnya meninggal ketika Qusay masih kecil dan baru disapih. Ia memiliki saudara lelaki bernama Zuhrah bin Kilab. Dua bersaudara ini hidup dengan ibunya, yaitu Fatimah binti Sa'ad bin Sayyal, salah satu keturunan Al-Jadrah dari Jalul Jathamah bin Al-Az dari Yaman. Fatimah dinikahi Rabi'ah bin Haram bin Uzrah bin Sa'ad bin Zaid yang datang ke Mekah sepeninggal Kilab. Ketika ia menikahi Fatimah, Zuhrah sudah beranjak remaja, sementara Qusay masih kecil. Maka Rabi'ah memboyong istrinya ke pedalaman Syam berserta anaknya Qusay, sementara Zuhrah tinggal di Mekah. Ketika Qusay sudah balig dan menginjak dewasa, ia kembali ke Mekah. Ada yang mengatakan bahwa sebab kembalinya ke Mekah adalah pertengkaran yang terjadi antara dirinya dengan lelaki dari Quda'a. Ia dituduh dengan berbagai tuduhan dan dikatakan kepadanya, "Kamu bukan berasal dari golongan kami, tetapi kamu datang kemari hanya sebagai anak angkat." Mendengar itu, ia datang kepada ibunya dengan memendam marah. Maka ibunya menjawab, "Wahai anakku, apa yang dikatakannya benar. Kamu bukan dari golongan mereka, tetapi sanak kerabatmu lebih baik dari mereka. Nenek moyang kamu juga lebih baik dari nenek moyang mereka. Kamu adalah keturunan Quraisy. Saudara dan paman-pamanmu berada di Mekah. Mereka semua adalah tetangga Baitullah Al-Haram." Setelah itu Qusay beranjak ke negeri dan kampung halamannya, di mana saudara dan paman-pamannya berada di sana. Ia ikut rombongan dagang sampai datang di Mekah. Berkat kecerdasan, keuletan dan kecintaan masyarakat baru kepadanya, juga keramahan kerabatnya kepadanya, menjadikannya memiliki kedudukan di hati setiap orang yang mengenalnya. Setelah lama tinggal di sana, Qusay melamar anak Hulail bin Hubsyiyah bin Salul Al-Quzai yang bernama Hubay. Hulail menerima lamaran tersebut dan menikahkannya dengan anaknya. Hulail adalah orang yang memimpin urusan Mekah dan Ka'bah. Qusay sangat gembira mengetahui sumber asli nasab dan kakeknya. Hubay juga sangat mencintai Qusay. Dari pernikahan tersebut lahirlah Abdudar, Abdu Manaf dan Abdan. Abdu Manaf adalah salah satu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdul Uzza adalah kakek Khadijah radhiyallahu anha dan Abdan. Ketika Hulail sudah menginjak usia tua dan tidak mampu lagi membuka pintu Bait Al-Atiq dan menutupnya, maka ia memberikan kunci-kunci tersebut kepada Hubay istri Qusay. Kunci tersebut sekarang berada pada kekuasaannya. Terkadang, ia memberikan kunci tersebut kepada Qusay untuk membuka dan menutup pintu Al-Bait kepada manusia. Setelah Hulail meninggal, ia mewasiatkan kepengurusan Al-Bait kepada Qusay. Namun, Khuza'ah menolak keputusan tersebut. Ketika urusan semakin runyam dan Qusay tetap berpegang kepada wasiat Hulail, Khuza'ah bangkit kemarahannya dan terjadilah peperangan antara kedua belah pihak. Akibatnya, Quraisy terbagi menjadi dua belah pihak dan Qusay tetap berkhidmah kepada Bait Al-Atiq.
Kemudian kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perdamaian. Yang menjadi hakim ketika itu adalah Ya'mar bin Auf bin Ka'ab yang disebut Asy-Syaddaq. Akhirnya, ia memutuskan kewenangan untuk memimpin urusan Ka'bah dan Mekah kepada Qusay. Ketika ia memimpin Ka'bah dan Mekah, ia mengumpulkan kaumnya untuk berkumpul di Mekah. Setelah mengetahui kecerdasan, pengalaman, dan kekuatan yang dimiliki Qusay, maka mereka sepakat untuk memberikan kewenangan seluruhnya kepadanya. Maka ia sepenuhnya mengurusi urusan Al-Hijabah atau penjaga pintu masuk, Asikayah atau memberi minum jamaah haji, Ar-Rifadah atau jamuan makan jamaah haji, An-Nadwah atau permusyawaratan, dan Al-Liwa yaitu bendera perang. Nyaris seluruh kebanggaan Mekah ia yang mengurusi, dan tidak ada perkara apapun kecuali ia yang memutuskan. Dengan itu semua, ia diberi gelar Mujammi atau pemersatu. Sebagaimana disebutkan dalam syair berikut, Qusay keturunan Amru digelari Mujammi. Dengannya Allah mempersatukan kabilah-kabilah keturunan Fir. Qusay turun tangan sendiri mengurusi Bait Al-Atiq, memimpin Darun Nadwah, dan menggunakan kedudukannya untuk mengumpulkan anak keturunan Fir bin Malik ke Mekah. Akibatnya, Mekah menjadi ramai dengan berkumpulnya berbagai kabilah. Qusay kemudian menetapkan kepemimpinan setelahnya untuk mengurusi kota Mekah dan membagi tugas kepada anak-anaknya setelah merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Di antara mereka adalah Abdul Uzza yang memiliki sifat pemberani seperti singa. Ia adalah kakek terdekat kepada Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Sepeninggal Qusay, aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bertambah pesat berkat usaha anak-anak Qusay. Mereka memiliki sifat yang keras dan kuat dalam memegang prinsip, hingga manusia menghormati dan menghargai kedudukan mereka. Fakta atau pemandangan yang paling tampak dalam kehidupan masyarakat Mekah sebelum diutusnya Nabi adalah jauhnya mereka dari sifat munafik. Hal ini menjadikan siapa saja yang tinggal di sana jauh dari sifat penjilat atau menampakkan sesuatu yang tidak mereka miliki. Sifat ini berkelanjutan sampai beliau diutus menjadi Nabi. Sungguh, keberadaan orang munafik dalam suatu tempat akan merusak tempat tersebut, menghalangi kemajuan, dan menyesatkan keyakinan, sampai pondasi pokok masyarakat hilang dan terdampar pada budaya yang hina dan kotor. Bisa kita simpulkan bahwa kondisi masyarakat yang paling baik di mana Khadijah dilahirkan dan sebelum dakwah Islam datang adalah masyarakat yang bebas dari kemunafikan. Masyarakat yang dibina oleh kebiasaan berterus terang, lugas, dan terbuka, yang mengungkap sifat tersembunyi dalam hati. Salah seorang dari mereka bisa jadi adalah musuh nyata atau teman yang baik atau tidak ada yang pertengahan. Untuk memperjelas semua itu, disampaikan bahwa ketika dakwah berpindah dari Mekah ke Madinah dengan banyaknya munafik di sana, kaum munafikin berusaha keras memerangi dakwah tersebut, mengerahkan segala daya dan upaya untuk melenyapkan cahaya dakwah dan merusak hubungan umat Islam. Penjelasan dalam surat Al-Munafikun dan At-Taubah adalah bukti nyata bahwa apa yang mereka usahakan selama ini adalah perang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Al-Munafikun ayat 2. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." Quran
Surat Al-Munafikun ayat 8. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang makruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 67-68. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan masyarakat Mekah secara khusus supaya bersinergi dengan dakwah Islam, memiliki kemampuan memikul beban dakwah atau membelanya. Semua itu bersandar pada ketajaman fikiran, kebebasan, dan terkadang fanatisme mereka. Ada kalanya seseorang masuk Islam, sedangkan saudara kandungnya memerangi dan berusaha keras memusuhinya. Ada juga seorang anak diberi hidayah Allah Azza wa Jalla dan mengikuti Rasulullah SAW, padahal ayahnya menjadi musuh dakwah, bahkan menjadi pemimpinnya. Hidayah Allah Azza wa Jalla memiliki peran untuk melunakkan hati dan mengiringnya kepada jalan yang benar. Khadijah radhiyallahu anha sendiri tidak mampu mendakwahi anak saudaranya, yaitu Hakim bin Hizam, dan mengajak dia beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah. Padahal Hakim tidak pernah menyelisihi perintahnya, bahkan ia paling bersegera menyambut ajakan Khadijah dan menaati perintahnya. Ia lama tersesat dalam agama nenek moyangnya dan baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Secara khusus, Allah Azza wa Jalla menyiapkan masyarakat Mekah dengan sekelompok orang yang tidak pernah terlihat orang-orang seperti mereka dalam waktu yang lama, baik sebelum kenabian atau setelahnya. Seakan Allah Azza wa Jalla menciptakan ciptaan dengan tipikal khusus hanya untuk waktu itu saja, baik mereka yang beriman atau tidak beriman. Tipikal orang-orang yang tidak beriman, semacam Abu Thalib yang terang-terangan menolong dan membelanya dari satu sisi, meskipun secara prinsip ia tetap berpegang kepada agama nenek moyangnya. Atau semacam Al-Walid bin Mughirah dalam kesombongan dan kekuatannya. Atau Abu Lahab yang memerangi anak saudaranya yang terkucil. Tidak didapatkan dalam masyarakat tersebut sifat-sifat munafik atau penjilat, tetapi yang ada adalah ungkapan secara terang-terangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bersamamu dan tidak akan beriman kepadamu meskipun kami adalah kerabat dekatmu. Adapun tipikal orang-orang yang beriman, mereka dianugerahkan Allah Azza wa Jalla berupa fikiran yang tajam, pendapat yang benar, iman yang kuat, dan keikhlasan yang murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Kuasa Allah Azza wa Jalla menganugerahkan manusia-manusia semacam mereka selamanya. Mereka adalah kelompok khusus yang diciptakan pada masa itu saja, agar menjadi tameng dakwah dan penjaga setianya sampai pasak-pasaknya menghujam dengan kuat. Adakah masa di mana dunia ini ada orang semacam Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Amru bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat-sahabat lain yang disiapkan Allah Azza wa Jalla hanya pada satu episode kehidupan, yang seolah-olah Allah hanya menciptakan mereka pada waktu itu saja. Yang mengherankan, seluruh kebaikan tersebut tidak hanya dimonopoli oleh golongan lelaki saja, tetapi wanita juga ikut serta di dalamnya. Wanita-wanita Quraisy memiliki kedudukan yang mulia pada masa itu. Mungkin munculnya peradaban baru dan interaksi mereka dengan masyarakat yang baru adalah unsur utama dalam membentuk kepribadian mereka, membentuk karakter yang bebas untuk berpendapat, bertindak, dan menjadikan mereka mulia dan terhormat.
Kaum lelaki Quraisy memandang wanita Quraisy dengan pandangan yang hormat dan menundukkan mereka sebagai kerabat dekat. Mereka tidak lain adalah ibu, kakak, atau anak-anak pamannya. Kaum lelaki memiliki jiwa kesatria yang menjadikan mereka menghormati wanita dan memuliakannya. Apabila ada rasa suka timbul dalam hatinya, maka tidak ada cara lain kecuali harus menikahinya. Mereka tidak memikirkan cara selain itu, dan sedikit sekali di antara mereka yang berbuat nista. Wanita Quraisy memiliki hak-hak yang hampir sama dengan hak kaum lelaki. Mereka berhak untuk menghadapi berbagai persoalan yang biasa diemban oleh kaum lelaki. Karenanya, hak kesamaan antara lelaki dan wanita mencapai kesempurnaannya, sebagaimana disebutkan dalam syair. Kedudukan wanita dalam masyarakat Quraisy tidak diremehkan, bahkan mereka memiliki kedudukan yang mulia. Wanita-wanita Quraisy mengambil perannya dan tidak ada halangan untuk mengemban persoalan yang layaknya diemban oleh lelaki ketika mereka mampu melakukannya. Mereka ikut serta dalam peperangan, memainkan perannya dengan segala kemampuan untuk menyatukan barisan, memberi semangat para pejuang untuk terus melaju dalam peperangan yang sampai menang. Bahkan tidak jarang, mereka terjun langsung bertempur di medan peperangan. Sejarah mengabadikan kejadian Hilful Mutayyibin atau Perjanjian Al-Mutayyibin. Kronologinya, koalisi dari Bani Abdumanaf bin Qusay, Bani Abdi Syam, Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Naufal bersepakat untuk mengambil peran penting yang diemban Bani Abdidar bin Qusay, yaitu peran yang diemban Bani Abdidar berupa Al-Hijabah, Al-Liwa, As-Siqayah, dan Ar-Rifada. Mereka memandang bahwa mereka lebih layak untuk itu karena mereka lebih mulia dan lebih unggul di tengah kaumnya. Akibatnya, Quraisy terpecah menjadi dua kubu. Kubu Bani Manaf tetap pada pendapatnya. Mereka menilai bahwa mereka lebih layak untuk memegang jabatan tersebut dari Bani Abdidar karena mereka lebih mulia di tengah kaumnya. Sementara kubu Bani Abdidar memandang bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak bisa dicabut sesuai dengan wasiat Qusay yang diberikan kepada mereka. Kubu Bani Abdi Manaf didukung oleh Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Bani Zura bin Kilab, Bani Taib bin Ka'ab, dan Bani Al-Harith bin Fir bin Malik bin An-Nadhr. Dalam kejadian tersebut, Ummu Hakim Al-Baida binti Abdul Muthalib, yaitu bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendesak ayahnya agar bisa mengambil perannya dan diikutsertakan dalam peperangan. Kemudian Ummu Hakim mengeluarkan kendi yang penuh dengan minyak wangi. Ia meletakkan kendi tersebut di pintu masjid untuk kelompoknya. Akhirnya, bala pasukan dari kubu Abdi Manaf mencelupkan tangannya ke dalam kendi tersebut dan bersumpah setia sesama mereka. Kemudian mengusapkan tangannya ke dinding Ka'bah. Dengan kejadian tersebut, maka dinamakan Al-Mutayyibin, yaitu orang-orang yang berparfum. Dinisbatkan kepada tindakan Ummu Hakim. Berkat usaha Ummu Hakim, mereka bertambah semangatnya untuk berperang. Dari pemaparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita telah mengambil perannya sesuai kondisi yang ada. Sejarah juga mengabadikan peran wanita jahiliyah dalam membela kelompoknya. Bersama kaumnya berjuang untuk memadamkan cahaya Islam dan memberi semangat kaum musyrikin untuk melawan barisan orang-orang yang beriman kepada dakwah Islam. Dia adalah Hindun binti Utbah. Keluar bersama kaumnya dalam perang Uhud karena kerabat-kerabat tercintanya terbunuh dalam perang Badar. Ia berperan dalam memberi semangat kaumnya dan meneriaki mereka. Bahkan ia memprovokasi kaum musyrikin untuk membalaskan dendamnya kepada pahlawan Islam sebagaimana yang ia lakukan bersama Washi untuk membunuh singa Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib.
Sejarawan juga menulis bagaimana karakter Hindun binti Utbah di masa jahiliyah. Diriwayatkan bahwa ada dua pemuda yang hendak melamar Hindun karena saat itu ia sudah mencapai usia menikah. Ayahnya datang memberi penjelasan tentang kedua pemuda yang hendak melamarnya. Hindun berkata, "Ayah, jelaskan kepadaku siapa mereka." Utbah menjawab, "Pemuda yang pertama kaya raya. Jika kamu mengikutinya, maka ia akan tunduk kepadamu. Jika kamu sedikit lunak padanya, kamu akan bisa menguasai keluarga dan hartanya. Sedang yang kedua, orangnya miskin, tetapi ia dihormati di tengah kaumnya. Pendapatnya jitu, keluarganya terhormat, semangatnya menggelora, tidak rela hidup hina dan tidak kejam kepada keluarganya." Kemudian Hindun menimpali, "Ayahku, pemuda yang pertama adalah tipe pemuda yang suka menghamburkan harta demi wanita. Ia tidak memiliki jati diri ketika istrinya menolaknya atau menyia-nyiakannya. Karena ia hanya mengekor kepada istrinya, ia akan bertindak zalim kepada keluarganya. Kondisinya akan buruk ketika itu, pendapatnya juga buruk. Kalau memiliki anak, maka anaknya tolol. Tidak mungkin ia memiliki anak mulia. Maka jangan lagi menyebut pemuda ini di hadapanku." Adapun yang kedua, ia adalah pemuda pemalu, merdeka dan mulia. Maka tidak ada alasan lain kecuali aku harus menerimanya. Maka nikahkanlah aku dengannya. Akhirnya Utbah menikahkan Hindun dengan pemuda kedua, dan tidak lain dia adalah Abu Sufyan bin Harb. Selain kejadian tersebut, ini adalah gambaran lain dari karakter Hindun binti Utbah yang menunjukkan kebebasan dan kemajuannya dalam berpikir, juga keberaniannya dalam menyampaikan pendapat pada masa Sayyidah Khadijah dan setelah meninggalnya. Kisah bermula ketika Zainab binti Rasulullah mengirimkan kalung yang dulu dihadiahkan ibunya Khadijah ketika ia menikah sebagai tebusan untuk membebaskan suaminya yang tertawan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Suaminya ketika itu berperang di barisan musyrikin melawan kaum muslimin. Ketika kalung itu diserahkan kepada Rasulullah, spontan ia mengenalinya. Hatinya terenyuh ketika melihatnya dan teringat Khadijah, lalu mendoakannya. Kemudian bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Jika kalian berkenan mengembalikan kalung ini kepada Zainab dan membebaskan suaminya, maka lakukanlah." Mereka menerima usulan tersebut dan membebaskan Abdul As bin Rabi. Lalu Abdul As menemui Rasulullah dan berbincang dengannya. Rasulullah meminta agar dia merelakan Zainab menyusulnya di Madinah dan menjelaskan bahwa Zainab tidak lagi halal baginya karena Abdul As masih berpegang kepada keyakinan nenek moyangnya, sementara Zainab sudah beriman semenjak awal turunnya risalah. Padahal Islam melarang lelaki musyrik menikahi wanita muslimah atau melanjutkan pernikahannya jika terlanjur menikah. Abdul As menerima permintaan Rasulullah dan berjanji untuk melepaskan Zainab ketika ia sampai di Mekah. Rasulullah menyuruh Zaid bin Harithah pergi menjemput Zainab dengan ditemani dua sahabat Ansor dan menunggu di suatu tempat di mana Zainab akan diantar suaminya ke sana, yaitu di lembah Ya'juj. Mereka mengemban misi untuk mendampingi Zainab menyusul ayahandanya di Madinah. Sesampainya di Mekah, Abdul As bin Rabi menepati janjinya. Ia menyuruh Zainab agar menyiapkan perbekalan safar untuk menyusul ayahnya di Madinah dan meminta Kinanah bin Rabi, saudaranya, agar menyiapkan unta untuk Zainab. Zainab kemudian menaiki unta tersebut sedangkan Kinanah mengambil busur dan tabung anak panahnya. Ia mengantarnya siang hari dengan mengendarai unta, sedangkan Zainab berada di dalam sekedup untanya. Kabar keberangkatan Zainab sampai ke telinga Hindun binti Utbah. Sementara bayangan kekalahan dalam perang Badar masih menghantuinya, korban-korban perang Badar masih terkenang jelas dalam benaknya.
Setiap hari, ia keluar ke tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, membangkitkan dendam mereka agar membalas kaum muslimin yang telah membunuh bapaknya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, pamannya Syaibah, saudaranya Al-Walid bin Utbah, anak pamannya Ubaidah dan Al-Asi bin Sa'id bin Al-Asyi dan anak suaminya, Handalah bin Abu Sufyan bin Harb. Mendengar keberangkatan Zainab, segera ia menemuinya. Berikut penuturan Zainab ketika Hindun menemuinya dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ia berkata, "Ketika saya bersiap menuju Madinah menyusul ayah saya, Hindun binti Utbah menemui saya dan berkata, 'Wahai putri Muhammad, saya mendengar bahwa kamu ingin menyusul ayahmu.' 'Tidak, saya tidak menginginkan itu,' jawab Zainab. Hindun melanjutkan, 'Wahai anak pamanku, jangan kau lakukan itu. Jika kamu menginginkan perbekalan safar atau harta yang akan kamu berikan ke ayahmu, maka saya akan memenuhinya. Kamu jangan sungkan kepadaku, karena ini urusan wanita dan berbeda dengan urusan laki-laki.'" Zainab melanjutkan kisahnya, "Demi Allah, saya yakin apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Tetapi saya takut padanya, maka saya menyangkal bahwa saya akan menemui ayah saya dan saya tetap berkemas-kemas." Mendengar keberangkatan Zainab, orang-orang Mekah segera mengejarnya dengan dipimpin Hubar bin Al-Aswad dan Nafi atau Khalid bin Abdul Qais. Hampir terjadi kisru antara orang-orang Quraisy dengan Kinanah saudara Abdul As. Karena hal tersebut, Zainab terpaksa kembali ke Mekah padahal ia sudah sampai di Zitwa. Hindun binti Utbah berkata kepada orang-orang yang mengejar Zainab, "Apakah akan terjadi peperangan dengan perempuan yang terkucilkan? Benarkah kalian ini jagoan-jagoan perang Badar?" Kejadian ini diabadikan dalam sebuah syair yang dinisbatkan kepada Hindun binti Utbah. "Apakah dalam kondisi damai kalian menjadi beringas, sementara dalam peperangan kalian tak ubahnya wanita-wanita yang bertempur?" Selain itu, Hindun juga memiliki peran besar dalam menyiapkan pasukan Uhud dan menyulut peperangan antara kaum muslimin dan musyrikin. Hindun termasuk wanita yang dibesarkan pada masa jahiliyah. Pendapat gemblengan yang lama pada masa itu dididik dengan akhlak penduduk Quraisy yang bersama anak paman-pamannya. Ia juga mendapatkan kedudukan terpandang dan mengambil banyak pelajaran dari orang-orang mulia di sekelilingnya. Ia adalah teladan dalam akhlak dan kebiasaan. Sebaya umurnya dengan Khadijah radhiyallahu anha, mendapat celupan khusus dari orang-orang terbaik pada masanya dan setelahnya. Ia juga digembleng oleh keluarganya yang memberikan teladan terbaik dalam pengorbanan dan ketulusan kepada suami. Ketika masuk Islam, ia juga mendapat siraman terbaik dari sumber asli yang masih suci dan rela berkorban membela akidah dan menjadi penolong dakwah Islam. Masing-masing dari mereka layak untuk mendapatkan sanjungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita Quraisy dalam sabdanya, "Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy, paling baik mengendarai unta, paling penyayang kepada anaknya, dan paling memelihara hak suaminya, yaitu terhadap harta yang dimilikinya." Di antara wanita-wanita mulia tersebut adalah Fatimah binti Zaid bin Nufail, saudari Umar bin Al-Khattab. Kabar keislaman dia dan suaminya menjadi gunjingan penduduk Mekah ketika itu. Mendengar keislamannya, Umar merasa dihinakan. Ia duduk bersama suaminya membaca ayat-ayat Al-Quran yang sampai kepada mereka. Ketika itu, surah Toha sudah ditulis dalam lembaran-lembaran. Umar masuk mendobrak pintu rumah Fatimah untuk meyakinkan kabar keislaman saudarinya. Ketika itu,
Umar masih berpegang pada agama nenek moyangnya dan termasuk barisan yang menampakkan permusuhan kepada umat Islam. Umar naik pitam dan ingin menampar suami saudarinya. Melihat itu, Fatima bangkit, menghalangi tindakan Umar dan menghentikan kemarahannya. Maka Umar menamparnya dan melukai pipinya sampai mengalir darah. Fatima menutupi pipinya dan dengan tegar berkata kepada Umar, "Benar, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka lakukanlah apa saja yang kamu mau." Fatima tidak menghiraukan fanatisme dan kekuatan saudaranya atau resiko kematian yang menghadangnya. Wanita lain yang dibesarkan ketika jahiliyah dan memberikan teladan mulia tentang pengorbanan di awal rintisan dakwah Islam adalah Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Bapaknya pemimpin Mekah, komandan kaum musyrikin dan orang nomor satu di Quraisy yang memegang panji kesyirikan untuk melawan umat Islam ketika jahiliyah. Ramlah masuk Islam bersama suaminya, yaitu Ubaidillah bin Jashi. Ia termasuk golongan pertama yang masuk Islam dan sama sekali tidak menghiraukan keyakinan bapaknya sebagai orang terdekatnya. Ramlah dididik dengan kepribadian yang merdeka, bebas untuk berpikir jernih dan jauh dari fanatisme. Ia berhijrah menyertai suaminya bersama rombongan yang berhijrah ke Habasyah demi kemuliaan agama dan akidah dan jauh dari siksaan kaum musyrikin. Di Habasyah, ia dikagetkan dengan kabar kemurtadan suaminya dari agama yang ia rela berhijrah karenanya. Ia masuk agama Nasrani karena mengikuti hawa nafsu dan khamernya. Ramlah adalah wanita yang dididik dengan kebebasan pendapat, kepribadian matang, juga tarbiyah Islam yang tertanam dalam dirinya berupa kesiapan untuk berkorban demi akidahnya, juga kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dengan semua itu, ia merenung dan menolak untuk bersama suaminya dengan tetap berpegang teguh kepada agama yang ia rela berhijrah ke Habasyah sampai penderitaan yang menimpa kaum muslimin usai. Ramlah tetap berada di atas keyakinannya sampai ia kembali ke Madinah dengan kemuliaan dan harga diri. Sebelum itu, ia telah dinikahi Rasulullah dengan mahkota kehormatan sebagai Ummahatul Mukminin. Contoh yang lain dari wanita-wanita Quraisy yang masih satu keluarga dengan Khadijah adalah Hindun binti Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi dari kalangan bangsawan Quraisy ketika jahiliyah. Dia mendapatkan pendidikan akhlak dan lingkungan yang sama sebagaimana Khadijah, yang semua itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupannya, dan tidak ada perkara yang lebih besar yang mempengaruhi kehidupannya selain itu. Suaminya telah mendahuluinya hijrah ke Madinah, sementara keluarganya menghalanginya untuk menyertai sang suami. Mereka beranggapan bahwa mereka berhak untuk menghalanginya. Selain itu, keluarganya juga berlaku keras dan kasar kepadanya. Lalu, apa yang mampu dia lakukan? Apakah dia menyerah? Atau relakah dia dengan perlakuan mereka? Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menangis siang dan malam, dan sangat berharap ia dan anaknya bisa menyusul suaminya. Setiap pagi ia keluar menuju tanah lapang di Mekah, duduk di sana sampai sore hari, dan hanya satu yang bisa dia lakukan, menangis dan menangis. Kejadian itu berlalu satu tahun atau mendekati itu, hingga suatu ketika salah seorang lelaki Quraisy berlalu melihatnya. Dia masih anak paman Hindun dan termasuk orang yang bisa menghargai wanita dan memuliakannya. Kebiasaan ini sudah biasa dikenal pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Lalu ia pergi menemui kaumnya dan berkata,
Kenapa kalian tidak membiarkan wanita malang ini pergi? Mengapa kalian memisahkan dia dengan suaminya? Ia terus berkata demikian sampai mereka berkata kepada Hindun, jika kamu mau, pergi dan susulah suamimu. Mendengar ucapan mereka, dengan tekad yang membaja, keberanian yang tinggi, dan kepasrahan total kepada Allah Azza wa Jalla, ia bergegas pergi dengan membawa anaknya, menunggang unta, kemudian keluar menuju Madinah tanpa mempedulikan bahaya yang menghadangnya di perjalanan. Tidak ada yang ia pikirkan kecuali hanya satu, segera bertemu kafilah orang-orang beriman. Ia telah beriman kepada Allah dan mengecap manisnya iman. Kerinduan itu telah lama menyiksanya. Ia sama sekali tidak sabar berada jauh dari saudara-saudaranya seiman, lama tidak mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dan ingin hidup aman bersama suaminya. Ia yakin Allah Azza wa Jalla selalu bersamanya. Dia akan selalu melihatnya, dan penglihatan Allah tersebut yang selalu menjaga orang-orang beriman dan mengawasinya. Benar, kurang lebih 2 farsak dari Mekah, Allah mengutus orang yang akan menjaganya dan mengantarnya sampai ke tempat di mana suaminya berada bersama saudara seiman. Hindun disusul laki-laki yang berjalan cepat menujunya. Ia berkata, aku mengetahui keadaanmu, wahai Hindun. Ia adalah Utsman bin Tolhah yang masih anak paman Hindun. Ketika itu ia masih berada pada agama jahiliyah. Utsman berkata, kemana kamu hendak pergi, wahai anak Umayyah? Aku ingin menyusul suamiku, jawabnya. Apakah ada orang yang menyertaimu? Utsman menimpali, demi Allah tidak, kecuali anakku ini, jawabnya lagi. Demi Allah, kamu tidak boleh berangkat sendirian, Utsman menegaskan. Dengan jiwa kesatria dan tetap menjaga harga diri yang ia warisi dari orang-orang Quraisy, Utsman menjaga Hindun sampai mendekati tempat di mana suaminya tinggal. Di sana Utsman meninggalkannya dan beranjak kembali ke Mekah. Nah, kita kembali lagi kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ia menjalani masa kanak-kanak dan sebagian masa remajanya sebelum Islam bersama orang tuanya. Dididik dengan kasih sayang ibunya, ibu yang tidak lain adalah keturunan Quraisy, bahkan termasuk keturunan Mekah terbaik. Ia telah masuk Islam di awal turunnya risalah. Meskipun demikian, ia tetap tinggal bersama suaminya. Padahal, suami dan keluarganya masih musyrik. Setelah perang Badar usai, ia diminta oleh ayahnya untuk menyusulnya di Madinah. Demi mentaati perintah ayahnya, ia menempuh perjalanan panjang yang sangat mengharukan. Dalam perjalanannya, ia mendapat perlakuan kasar dari orang-orang musyrik. Salah seorang dari mereka mencucuk lambung ontanya. Seketika itu, ontanya terguncang dan Zainab jatuh menimpuk batu besar. Padahal ia sedang hamil. Kejadian tersebut memaksanya untuk kembali ke Mekah untuk beristirahat sebentar. Malamnya, ia melanjutkan perjalanan menuju Madinah supaya bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselang lama, Abdul As keluar menuju Syam untuk berdagang, membawa hartanya dan harta orang-orang Quraisy yang dititipkan kepadanya. Setelah perdagangannya di Syam selesai dan hendak kembali ke Mekah, ia dihadang oleh bala pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil apa saja yang ia bawa. Ketika itu, api permusuhan masih bergolak antara kaum muslimin di Madinah dan musyrikin di Mekah. Orang-orang musyrik telah merampas harta-harta kaum muslimin di Mekah, mengambil apa saja yang mereka miliki, bahkan sepeninggal mereka ke Madinah.
Orang-orang musyrik merampok harta kaum muslimin yang tertinggal di Mekah. Sebagai gantinya, orang-orang muslim mengintai mereka untuk mengambil apa saja yang mereka bawa, baik harta atau barang-barang niaga. Kegiatan ini silih berganti dan terus-menerus dilakukan, mencegat kafilah dagang yang pulang dari Syam. Melihat pasukan kaum muslimin, Abdul As lari ketakutan, tetapi ia tidak mampu kembali ke Mekah, padahal hartanya dan harta orang-orang Mekah yang ia bawa telah diambil kaum muslimin. Ia berpikir sejenak, memikirkan cara terbaik yang bisa dilakukan untuk kembali membawa seluruh hartanya atau sebagiannya, atau melakukan apapun dengannya ia bisa kembali ke Mekah, supaya diketahui bahwa ia tidak meremehkan harta tersebut dan telah berusaha sekuat tenaga menjaganya. Ia mendapat ide jitu. Ia akan pergi menemui anak bibinya, yaitu Zainab, berharap akan mendapatkan jalan keluar darinya. Nah, ketika malam menjelang dan di bawah gelapnya awan, ia berjalan mengendap-endap dan menyusup ke Madinah. Sesampainya di depan pintu rumah Zainab, ia memanggilnya dan berharap agar Zainab memberi jaminan keamanan untuknya. Zainab mengabulkannya. Sementara fajar segera menyingsing, warga kaum muslimin bersiap menunaikan salat subuh. Ketika Rasulullah bertakbir dan manusia mengikutinya, mereka mendengar teriakan Zainab yang berkata, "Wahai orang-orang, saya telah memberikan jaminan keamanan kepada Abdul As bin Rabi." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat dan menghadap manusia, beliau bersabda, "Wahai manusia, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Mereka menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, saya tidak mengetahui permasalahan ini sebelumnya sampai saya mendengar apa yang kalian dengar barusan. Sesungguhnya kaum muslimin boleh memberikan jaminan keamanan kepada orang yang lebih rendah darinya, dan saya memberi jaminan keamanan orang yang dia jamin." Sejurus kemudian, Rasulullah pergi menemui Zainab. Melihat kedatangannya, Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, saya memberi jaminan keamanan kepada Abdul As." "Wahai anakku, berikan tempat dan layanan yang baik kepadanya, tetapi jangan sampai ia mencampurimu, karena kamu tidak halal baginya," jawab beliau. Zainab adalah wanita Quraisy yang pemberani, dan tidak ada yang bisa berbuat demikian kecuali mereka yang dididik dengan akhlak, kebebasan, harga diri, dan kewibawaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan pendapat Zainab, dan apa yang beliau lakukan kepada anaknya merupakan bentuk pendidikan tersendiri. Di dalamnya terkandung teladan mulia bagi setiap muslim dalam memperlakukan saudara kandungnya. Demikianlah mereka, para wanita Quraisy, adalah teladan yang mulia. Hidup di bawah naungan Ka'bah dan mewarisi keluhuran ayah-ayah yang selalu mereka banggakan. Mereka merasa terhormat memiliki asal keturunan yang bermartabat, keturunan Kinanah, karena Kinanah berasal dari Quraisy, sedangkan Quraisy adalah marga kebangsaan bangsa Arab. Mereka merasa terhormat memiliki asal keturunan yang bermartabat, keturunan Kinanah, karena Kinanah berasal dari Quraisy, sedangkan Quraisy adalah marga kebanggaan bangsa Arab. Selain itu, mereka mendapat lingkungan yang agung dan mewarisi keluhuran budi dari sumber aslinya langsung. Para lelaki Quraisy menundukkan wanita dengan kedudukan mulia, memberi pengertian khusus, dan memposisikan mereka pada posisi yang bermartabat, baik dalam pandangan mereka maupun masyarakat seluruhnya.
Mereka juga menghargai pendapat-pendapatnya, mengikutsertakan mereka dalam berbagai persoalan dan bermusyawarah dengan mereka tentang siapa yang layak menjadi suami mereka, supaya menjadi belahan jiwa, menenangkan batin, menjadi kebanggaan hidup, dan kelak anaknya bisa bangga memiliki ibu sepertinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membanggakan ibunya dengan bersabda, "Aku anak dari seorang ibu yang terhormat dari Sulaim." Aksam bin Safi'i berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membanggakan ibunya dengan bersabda, "Aku anak dari seorang ibu yang terhormat dari Sulaim." Aksam bin Safi'i berkata, "Memilih istri yang mulia adalah cara hidup yang terhormat." Ar-Rabi berkata kepada anak-anaknya, "Saya telah berbuat baik kepada kalian ketika masih kecil dan sebelum kalian dilahirkan." Mereka menimpali, "Bagaimana Anda berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan?" Ia menjawab, "Saya memilihkan ibu untuk kalian yang kalian sama sekali tidak akan mencelanya." Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak akan didapatkan kecuali pada masyarakat Mekah. Dalam hal ini semua, Khadijah radhiyallahu anha merupakan contoh mulia dilihat dari segi nasab, garis keturunan, derajat, kepribadian, dan sejarah perjalanan hidup keluarganya yang konsisten dalam memegang keluruhan akhlak dalam segala lini hidup, budi pekerti yang sudah turun-temurun tersebut. Khadijah radhiyallahu anha buktikan dalam lingkungan keluarganya. Khadijah radhiyallahu anha membuktikan dalam lingkungan keluarganya, dalam pendidikan kepada anak-anaknya dan pengorbanannya kepada suaminya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.